Starbucks merupakan rangkaian kedai kopi terbaik di seluruh pelosok dunia. Tapi tahu tak korang, Starbucks ni gagal di Australia. Kalau pergi serata dunia, mesti kita jumpa dengan Starbucks. Sebab Starbucks ni memang popular lah dekat seluruh dunia ni. Dekat Malaysia, kalau kita nak tahu, Starbucks ni dah ada sejak tahun 1998. Dan sekarang ni, Starbucks dah ada lebih 300 cawangan di seluruh pelosok Malaysia dekat 58 buah bandar. Kalau korang nak tahu juga, Starbucks ni sangat popular dekat China. Setiap 15 jam, Starbucks akan buka satu cawangan dekat China. Punyalah power Starbucks ni dekat Malaysia ke dekat China ke, tapi kenapa dekat Australia boleh gagal? Pada tahun 2008, Starbucks dah tutup 70% cawangannya berprestasi dekat Australia. Hanya tinggal sisa 23 cawangan sahaja. Starbucks ni dah buka dekat Australia sejak tahun 2000 dan berkembang hampir 90 lokasi pada tahun 2008. Dan kenapa agaknya Starbucks ni tak mampu nak menjajah negara kangaroo ni, negara Australia? Kesilapan Starbucks ni adalah Starbucks ni buka terlalu laju dan terlalu meluas dekat Australia ni, sehingga kan dia tak develop awal-awal minat rakyat Australia terhadap jenama Starbucks ni. Rakyat Australia tak berminat dengan Starbucks sebab senang sangat nak dapat, semua tempat ada Starbucks, so tak nak. 7 tahun pembukaan awal Starbucks dekat Australia, Starbucks dah rugi sebanyak $105 million. Dan pada tahun 2007, Starbucks Australia dah rasa diorang ni dah jijik sangat. Diorang ni sampai buat pinjaman $54 million dekat Amerika Syarikat. Jadi agaknya kenapa Starbucks ni boleh lingkup dekat Australia? Orang Australia tak suka minum kopi ke? Sebenarnya rakyat Australia sangat sukakan kopi. Disebabkan itu, diorang tak suka dengan Starbucks. Sejak pertengahan abad ke-20, orang Australia ni memang dah pro dah bab-bab kopi ni. Sejak orang Itali dan Greece berpindah dekat Australia, diorang ni dah kenalkan dah rakyat Australia ni dengan espresso. Dan masa tahun 1980-an, sinonim dah budaya kopi mengopi ni bagi rakyat Australia, sehingga wujudnya menu kopi yang dinamakan sebagai flat white dan Australian macchiato. Menu utama Starbucks ni juga adalah kopi yang manis-manis. Rakyat Australia tak suka minum kopi manis-manis. Apa barang minum kopi manis-manis? Mana pure? Baik minum Milo Ice. Kemudian dekat Australia ni dah ada dah kopi jenama Amerika yang dah takluk Australia dahulu sebelum Starbucks, iaitu Gloria Jean's Coffee. Gloria Jean's Coffee ni dah memenuhi dah kehendak dan cita rasa rakyat Australia dengan menghidangkan pelbagai pilihan espresso dan pelbagai pilihan kopi yang premium. Tetapi Starbucks ni masih tak mahu mengaku kalah. Pada tahun 2014, dia buat comeback masuk balik dekat market Australia dan buka beberapa cawangan dekat sana. Dan kini terdapat 39 cawangan Starbucks dekat Australia di sekitar Brisbane, Melbourne, Sydney dan Gold Coast. Dan kali ini, target market Starbucks bukanlah dekat rakyat Australia tapi dekat pelancong yang melancong dekat Australia. Jadi itulah topik kita pada hari ini, kenapa Starbucks boleh gagal dekat Australia. Bagi pendapat korang di ruangan komen, betul ke Gloria Jean's Coffee ni lagi sedap daripada Starbucks? Kalau korang suka topik-topik yang macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel, terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal, bye-bye, ciao!